Halo guys, welcome back to YouTube channel. Demi Allah, gue diliatin mulai. Oke, jadi sekarang hari ini hari kedua di Paris. Anjay, gaya banget. Hah? Papa kok nyetir? Oh my god, pagi-pagi papaku udah diculik ya. Awas. Sorry. Waalaikumsalam. Maaf ya, halo. Mami bocor ya? Iya. Enggak pakai maaf dong gue. Makasih diajak jalan-jalan. Dapar banget kan? Ini jadi makan siang kan? Demi Allah gue norak banget. Gue kira papaku nyetir. Kan kalau di sini setirnya di sebelah sana ya. Kan iya. Oh iya. Di sini ada yang di tengah, ada yang di kiri. Oke. Okay. Emang ada yang di tengah juga? Mukanya papa udah panik aja. Oh iya. Halo, Pak. Pagi-pagi udah diculik aja. Pagi ini siang, bos. Oh iya, siang. Halo. Ini ada fashion designer kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh numpang ya, ya Allah. Gini ya kalau liburan orang kaya. Ada mobil sendiri. Ini baru beli, Cis? Nyewa sih. Oh, nyewa. Saya belum cukup umur dan uang mungkin. Oh, gitu. Oke. Oke, guys. Sampai ketemu nanti. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat makan. Kita mau makan dulu nih. Diajakin sama Icis makan. Kita lihat nanti makanannya kayak apa ya, guys. Guys, tempat makannya bagus deh. Kayak yang di film-film romance Paris gitu. Tuh, yang kayak oh my god, fix gue bakalan jatuh cinta di sini, enggak tahu sama siapa. Ini dia makanannya, guys. Beef lagi karena kita bingung ya menunya, baca menunya bingung. Tapi Bang Rian itu ikan tuh. Ikan. Enggak gitu. Malu tadi dia kemen bau gue. Kadang hilang. Aduh, ternyata begini ya guys, ya dia guys. Tingkahnya emang ada aja. Iya, tapi enggak. Bilang sendiri udah. Tapi kalau enggak ada kangen kan? Banget. Iya. Yeah. Ternyata aku diajak ke tempat kemarin belanja. Katanya Ricis sama Bang Rian mau belanjain Pakmu. Ya Allah, Masya Allah. Aku kayak gini-gini terharu tau guys. Kayak kalau banyak yang care sama papa, yang sayang sama papa. Aduh. Bener-bener Ricis sama Bang Rian ngajakin papa aku. Kayak tadi makan aja, ditanya terus, Pak, makan apa? Gak tau aku, aduh, aku terharu. Pak, jangan buka celana di sini, Pak. Apaan? Parah banget, Papa mau buka celana di sini, guys. Lihat ini. Ini semua belanjaannya Papa. Tuh, lihat, dia lagi cerita-cerita tuh. Beli. Tuh, lihat, dia lagi cerita. Sumpah, dia sedang. Dia sedang banget, tapi gue juga ikutan sedang. Ya Allah, makasih banget, ya Allah. Pokoknya doa deh buat Bang Rian, buat Ricis. Semoga rezekinya makin banyak. Amin ya robbal alamin. Tapi si Ricis ternyata crazy rich juga ya. Sampai semua buahnya dibelanjain. Krunya, kru gue dibelanjain juga. Masya Allah, semoga rezekinya makin banyak. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang gue udah gak tahu mau kemana, terserah Ricis. Kita tunggu aja kita kemarin selanjutnya ya guys ya. Bye-bye. Wis, sekarang kita makan malam. Yang ada nasinya. Iya, alhamdulillah. Kalian lihat guys, dan kita beli banyak nasi ya, goreng. Nasi goreng pesen 8 langsung. Gila, saking kangennya banget ini sama nasi. Dua hari gak makan nasi. Gile. Bye. Sampai ketemu lagi. See you. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Waalaikumsalam. Yay. Ini udah hari ketiga, kemarin vlog aku dikit banget. Jadi aku mau lanjutin sama hari ini. Terus aku juga belum ke Eiffel Tower nih. Pinginnya sih hari ini ke Eiffel Tower, karena ini aku belum merasakan euforia Parisnya ya guys ya. So, sampai ketemu nanti. Tapi wangi banget, Masya Allah. Bapak pakai sepatu apa? Yang itu, yang kemarin kita beli, yang Biang Silaga. Biang Silaga? Iya. Boleh kan apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, cuman baru sama papa beli Biang Silaga. Ya nggak apa-apa, papa dibeliin yang sepatu Biang Silaga itu, yang apa, yang hitam lah merah itu. Oh, yang hitam itu Biang Serangga namanya. Biang Serangga apa sih? Biang Sinaga. Balenciaga. Balenciaga. Iya, Balenciaga. Guys, aku kayang di Paris. Sampainya pasukan gue itu emang nih ya, rese banget. Giran video biasa, ya udah gitu, biasa aja. Tapi giran dikasih yang
Iya nanti rambut aku merah, trending. Iya nanti aku kaya di Paris, trending. Gak mau main-main lagi sama pasukan gue. Ini kualat juga nih aku. Waktu si Jerome kayang di Jepang, aku ketawa banget, ketawain dia. Sekarang aku kayang di Paris. Oh my god. Bisa yuk, bisa yuk. Nanti ya, habis acara dulu, habis acara kelar. Yaudah sekarang aku mau siap-siap dulu. Bentar lagi acaranya, papa lagi mandi. See you. Papa ini siapa bule-bule? Ya Allah, ada tinggal mandi sebentar, langsung ada dua bule di sini. Mau make upin Fadil. Genit nih ye, cie-cie. Oke, jadi hari ini tuh makin dingin ya guys ya. Lebih dingin dari kemarin. Dan kemarin itu, pada kering semua tangan. Jadi ini tinggal pakai hand body. Oh iya, Scarlett. Tining. Habis itu tinggal langsung jalan. Ya Allah, kuku aku jelek banget. Papa kemarin tangannya kering banget, ini pakai ini. Buat apa itu? Buat biar enggak kering. Kenapa ngomong dari kemarin tangan apa keriput tuh enggak? Lah kemarin keriput mah kirain karena udah tua. Kirain. Udah. Cara mau adil ya? Pakai sama semua. Oke guys, ini aku udah siap sekarang, tinggal nunggu rombongan doang. Oh my god, ini aku deg-degan banget ya guys. Aku nggak tahu sih acaranya kayak apa. Cuma nanti kita lihat di sana. By the way, kalian harus lihat papa hari ini. Papa keren banget guys. Ya, papa aku hari ini keren banget guys. Dingin banget di sini. Ah, aku mau syuting yang cerita kayak apa namanya, film-film luar negeri yang jalan sendirian. Ntar ada back soundnya. Beautiful life, na 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 unity. Wede, keren banget ini bapak-bapak. Wede, gimana pak? Kan emang bapak-bapak, masa saya bilang ibu-ibu? Bener, bapak. Coba pose dulu gaya keren gimana? Ada foto. Tuh, jangan jempol dong, tangan taruh kantong. Dua-duanya, kantong celana. Satu, dua, tiga. Ceritanya lihat sana. Cie. Yoi. Oke guys, sekarang kita udah sampai di tempat. Nih rombongan udah pada sampai. Tuh semuanya ada di sini. Mana? This is not Owl ya. Iya, this is not Owl. What's your name again? Sorry. Rebecca. Oh, Rebecca. Oke. Okay. Ini ada Rebecca, ada Larissa. No. Oh iya. Yeah. Carla. Oh, Scarla. Yeah. Miss Scarlett. Yes. Scarla and Scarlett, kita kembar ya. Nih, papa di sini. Dan oh my god, itu ada modelnya. Oh my god, beautiful. You so beautiful model. Yes. Beautiful model. I like you. Oh my god, diva kita udah datang ya, guys ya. Oh, dia tadi di atas dia. Yo, ini dia. Lihat ya, guys. Ini kembar bajunya. Iya, tanggal sama kembar. Tanggal lahirnya juga kembar. Iya, ini dua-duanya kembar lahirnya. Iya, 17 Oktober. Tapi aku Libra juga. Iya. Oh iya, kita semua Libra nih. Oh iya, Andre nih geng Libra. Libra family. Libra lagi di Paris. Oh, iya. Satu. Dua. Tiga. Good, lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke. Okay. Widih, Bang Adia gile. Gua di sini enggak liburan, Bro. Kerja. Oh iya. Semangat ya, Bang. Semangat. Oh my god, ini kita udah mau masuk ke dalam. Katanya aku deg-degan. Loh, emang kamu mau jalan? Kan kamu enggak jalan. Ya, kamu enggak sadak-dakan ya. Aku pertama kali ke acara ginian. Kamu kan yang jalan ya? Iya. Kamu tahu. Papa jalan. Kamu enggak bawa bunga? Enggak. Hah? Lu enggak bilang pamu? Enggak, kan sendiri-sendiri. Kalau dia bilang lu mau beli tadi. Enggak boleh masuk pamu. Pak, excuse me, monsieur.
kamu nggak eh kamu pakai kuis saya aja nggak apa-apa, hah? Apa-apa. Aku ke depan, aku lari. Harus banget. Bisa masuk. Gimana sih Fadil nggak dibeliinnya? Ya Allah Fadil, jahat. Harus banget. Ada di sana. Langsung pada kali. Gue sering nonton lu ngeprank bokap. Gue pengen tahu rasanya kayak gimana. Akhirnya enggak tuh. Oh my god. Wow, ih gila kayak di film-film sumpah demi apapun enggak tahu aku deg-degan. Wah, keren banget. Oh my god, kagak banget. Kita tuh selalu ada di mana-mana ya. Yes. Lo tau gak, setiap ada kita aura tempat ini tuh langsung kita sampai gelap. Iya, langsung gelap seperti lampu tuh kalau. Halo. Ini adalah teman mabar aku ya guys ya. Diem-diem aku temennya gila enggak tuh. Adipati Dolken nih. Ini teman mabar. Ini sahabat viral. Apa sih gue? Yo, kasihan banget. Oh, asemnya. Apa-apa biar seger. Gila. Semua mata terpandang akan kedatangan dia. Kenapa? Karena lu adalah Cinderella. Yang udah enggak laku. Ini ada Anya juga di sini. Anya, seorang Anya minta kenalan sama Pak Mu. Gila. Emang papa nih masya Allah banget ya guys ya. Senang banget aku banyak yang sayang sama papa. Oh my god. Wendy dan Reza Arab Oktavian, gila. Gimana? Gimana, men? Ketemunya enggak jauh-jauh. Bapak lo tutupnya berapa lama? Sampai gue pulang dari sini. Kan gue liburan dulu. Okay, iya. Masa Cileni mulu? Iya, kerja ini, bukan kerja. Iya, kerja juga. Cuma beda, beda kerjaan. Okay. Gitu. Ya, terima kasih ya, udah ada. Selamat ya. Iya. Aku mau nanya sama papa di sini, orang yang papa kenal siapa? Hanya Geraldine tahu nggak? Tahu. Siapa? Penyanyi. Penyanyi, ya betul. Hanya Geraldine penyanyi. Iya. Kalau Boy William? Ricis kenal. Ricis kenal. Kalau Boy William? Tewaca kenal. Boy William? Kenal. Dia apa? Dia apa? Boy William apa? Orang terkenal. Dia orang terkenalnya apa? Orang terkenal. Iya. Bisa, orang bisa. Iya. Boy William ada dua. Pejabat atau politik? Enggak, bukan. Oh, bukan. Pak, durah kan lu. Salim, salim dulu, salim sama Pak. Terus ya kak, wah terharu, jangan nangis, terharu, jangan nangis. Aduh, mana si suaminya ini, tolong ya, suaminya mana ya? Aja ya deh. Wow,
Gila, acaranya udah selesai guys. Keren banget. Tapi sekarang hari yang ini hal yang bikin aku deg-degan. Aku harus kayang di Eiffel Tower. Oh my god. Aduh, aku gemeteran, dingin banget di luar. Oh my god, guys. Ini aku bukan salvo karena bagus, aku salvo karena aku harus kayang. Oh my god, ini dingin banget, sumpah. Ini tangan aku gemeteran. Bentar ya, sorry, ini aku berusaha untuk stabil, oke. Wow. Oh my god, demi apa aku malu banget. Ini dingin banget, nih ya. Oh my god. Kayang tuh gimana sih kayang? Oh my god. Duh, ya apa, gue gak ada estetiknya di sini, gue kayang. Ya udah amat, 9 menit. Sat. Oke, udah ya. Udah ya guys, udah cukup. Udah, aku gak akan pernah mau menantang masukan goib lagi. Kecuali kepepet. Oh my god, ini dingin banget, sumpah. Demi apapun. Guys, kalau kalian mau lihat, ini adalah penjahat yang di Home Alone. Papa mirip penjahat yang di Home Alone. Kan pakai kupluk kayak gitu, terus agak-agak. Iya, nggak apa-apa. Terus perutnya agak-agak maju gitu. Ayo, go to room. Kita harus melihat apakah kamar itu kosong atau enggak. Oke guys, semuanya udah aku lakuin. Hari ini udah kelar juga vlognya. Cukup sampai di situ dulu. Kayaknya gantian aku mau bikin story. Soalnya dari kemarin aku bikin storynya sedikit. Karena kalian kan pasti tahu, aku kalau udah bikin vlog pasti bikin storynya dikit. Kalau aku gak bikin vlog, insya Allah storynya bisa lebih banyak. Waduh, capek banget kayaknya. Papa udah bobo. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. By the way, satu lagi cerita dikit. Bangga banget sih tadi aku bisa ada di acara itu. Kayak seneng sendiri, gak pernah ngimpi, gak pernah kesampaian. Terus berdua sama papa lagi. Aduh, seneng banget. Bangga juga banyak apa namanya brand-brand Indonesia yang ada di sana. Dan satu lagi juga buat kalian semua, makasih banyak yang udah nontonin aku. Terus bikin trending juga. Makasih banyak ya guys.